Halo guys, selamat datang di channel aku, Solitude. Kali ini aku mau lanjutin game Lego Pirates of the Caribbean The Video Game. Dan di episode sebelumnya itu kita habis bertarung di tengah lautan ya teman-teman. Oke deh, kalau gitu langsung aja ya kita lanjutin misi selanjutnya. Wah, ini yang terakhir nih. Isla de Muerta, bahasa apa itu? Oke deh, langsung aja kita pencet story. Nah, ini si Jack. Eh, bentar. Kok si Jack sama pasukan ini? Wah, ini si cewek yang kemarin. Itu foto siapa, woi? Ada ikan hiu dong. Ada ikan hiu. Pada takut semua. Oh, alah. Ternyata si cewek ini. Bisa aja dia menyamar jadi hiu. Oke. Oh, udah bisa dimainin. Oh, kita bisa pakai dua karakter di sini. Lah, orang-orang tadi mana? Tiba-tiba menghilang. Dan kita disuruh langsung pakai mystic karakter. Kita nggak punya sih, ya udahlah. Kita tinggalin aja. Oh, ini duit yang kemarin. Duitnya bisa jadi Lego warna kuning. Lumayan. Oh, ini pakai cewek nih. Pakai pengaitnya kan. Oh ya. Oke, sip. Nah, ini buat jembatan. Dulu kita coba turunin. Oh, sekarang baru pakai pedang nih. Oke, sip. Jembatannya kecil amat. Nice. Tuh kan, jembatannya benar-benar jalan setapak doang gitu loh. Dan kayaknya di bawah ada banyak koin juga sih. Bentar, kita turunin ini dulu. Nice. Nah, kayaknya dari sini kita coba dulu deh menjelajah di sekitar sini. Banyak koin soalnya kan. Sayang aja kalau ditinggalin gitu. Nah, kan masih ada. Lumayan. Walaupun cuma dikit sih, tapi nggak apa-apa. Oh, ini buat ke atas nih. Wait, nggak sampai. Ntar dulu. Tadi ada gambar pengaitnya sih. Udah nggak muncul lagi. Ah, yaudahlah. Kayaknya nggak bisa juga. Mending kita puter-puter sini dulu. Nah, ini. Masih ada koin ternyata ya. Kita coba eksplorasi dulu. Nah, kan. Ada botol juga. Ternyata botolnya isinya kayak kapal gitu loh. Ini masih ada nih. Dan lumayan gede juga tempatnya. Ke sini bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Udah nge-stuck. Berarti kita harus ke tempat tadi. Untuk balik. Tapi kita coba ke arah sini dulu deh. Kayaknya sini ada koin. Nah kan. Koin biru lagi. Lumayan. Oke, sip. Harusnya udah habis ya. Tapi ntar. Itu apaan tuh? Oh, pengaitnya. Kirain darah kan. Oke, sip. Kita langsung ke atas aja. Ada musuh. Ngapain lu sini, woi? Bukannya ini gua ya? Dan tadi kalau nggak salah Isla de Muerta. Itu bahasa apaan ya? Isla itu kan pulau kalau saya, island. Ya nggak bisa. Ya udahlah, kalau gitu kita lanjut aja ke depan. Kita panen koin-koin yang ada di sini. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ini pakai karakter yang kuat, belum bisa juga. Oke, katanya kita bisa nge-grappling. Grappling apaan tuh? Aha, kotak harta karun. Oh, ini nih. Oh, oke. Buat bikin jalan ternyata. Pakai tali dong. Kreatif juga ya. Untung kita pakai si cewek ini. Kalau si Jack sendirian kan nggak bakal bisa tuh. Dan harusnya stage-nya nggak bakal kayak gini sih. Nice, kita kesini. Kita langsung kesini aja. Pakai tali dong. Ntar dulu, kita ancur-ancurin semuanya. Dan karena ini episode terakhir, harusnya episodenya lebih panjang sih dari yang sebelumnya. Tapi nggak tahu juga sih. Itu ada bubuk mesiu lagi. Kita pakai bazooka dong. Pakai meriam. Bazooka lagi.
Batunya langsung hancur. Oh, berbuka jalan. Nice. Kita langsung sini aja. Ada apa di sini? Oh, kita harus pakai kompas. Aduh, ada musuh. Tidak dulu. Kita serang dulu musuhnya. Ngebug dong. Kayak nyangkut gitu. Nice. Tidak dulu bro, sabar, sabar. Nah, ini. Oh, kunci. Kunci untuk... Oh, ini. Oh, itu tuh. Bubuk mesiu lagi. Berarti kita bawa ini nih. Ke batu yang di depan kali ya. Soalnya ada batu tadi di depan. Nah, benar sekali. Kita taruh dulu. Dan kita panen dulu koinnya. Pokoknya kalau nemu koin, kita harus panen. Selagi bisa diambil, kita ambil kan. Soalnya koinnya bakalan berguna gitu. Lumayan banyak kita panen koin. Masih ada. Kita harus lebih teliti. Kalau bisa kita coba cek lagi ke belakang. Oke, kayaknya udah habis sih. Oke, sip. Langsung aja kita ledakin bubuk mesiu tadi. Untuk membuka jalan. Cebur. Nice. Lah, si Will nyasar ke sini dong dia. Oke, kita bisa pakai si Will. Mantap. Di mana nih? Bom dong. Kirain bakalan ngenain kita. Ternyata dia buat nutup jalan. Kayak ini bos gitu. Bos gitu sih. Ntar dulu. Sebelum kita lawan bos, kita panen koin dulu ya. Jangan sampai ketinggalan koin. Soalnya kalau nggak kita panen sekarang, tau-taunya nanti udah selesai aja kan. Mana tau ini bos terakhirnya. Tapi kalau ini bos terakhirnya berarti cepat banget dong episode kali ini. Tapi nggak tahu lah. Kita tunggu aja ya teman-teman. Saya nggak tahu juga alur ceritanya. Dan saya nggak mau spoiler juga sih. Karena saya emang belum pernah mainin. Kirain awalnya tiang lampu gitu loh. Ternyata buat obor gitu. Dan nggak mungkin ngapain tiang lampu dibikin di gua gini kan. Kita perlu itu pisang. Cari di mana tuh pisangnya? Pakai itu lagi tuh, mystic karakter. Gak bisa sih. Oke, kayaknya udah gak bisa. Ini pakai scope. Karakter kita gak ada yang punya scope juga. Ya udahlah, langsung hajar aja nih orang. Musuh kita kayaknya bukan bos sih. Soalnya bentuknya kayak bukan bos gitu loh. Lumayan melawan. Satu lagi. Kali ini cukup berbeda. Nice. Mantap. Langsung kalah. Darahnya cuma dua sih. Belum dong. Bro. Waduh, beneran dong. Ternyata dia bunuh diri. Tapi dia bunuh diri buat bukain kita jalan. Saya berterima kasih loh untuk kamu. Tapi saya turut berduka cita juga. Ini harus pakai wheel. Dan kayaknya emang cuman wheel doang sih yang bisa manjat. Ntar dulu. Kita panen dulu koinnya. Lumayan banyak. Jatuh. Will. Giliranmu. Untuk soal manjat-memanjat. Tiba-tiba batunya runtuh sendiri gitu. Ini nih. Mystic karakter. Kayaknya sih. Ternyata kita bakalan lawan mystic karakter di sini. Menarik sekali teman-teman. Terlu. Sebelum kita ngelawan dia, kita kumpulin dulu koin-koin di sini. Sekalian panen koin kan. Lumayan sih.
Nice. True Pirates. Lumayan banyak juga sih. Kita dapat botol lagi. Koin-koinnya lumayan banyak. Ada emas juga. Ya, gak bisa kita hancurin. Kenapa gak bisa kan? Harusnya bisa tuh. Soalnya koinnya banyak itu pasti. Soalnya emas kan. Itu aja cuman kayak koin-koin gitu loh. Bisa ngasilin koin Lego yang lumayan banyak. Nah, kayak gini nih. Tuh kan. Tapi emasnya gak bisa dihancurin. Sayang banget. Tapi gak apa sih. Mungkin itu fitur gamenya. Karena gamenya bertema bajak laut kan. Jadi kayak harta karun itu harus ada sih. Sambil ngobrol, sambil kita panen koin-koinnya. Saya nggak tahu mau bahas apaan. Karena kayaknya cukup membosankan sih bagi penonton ya. Tapi nggak apa. Mending teman-teman liatin aja saya panen koin. Tadi kayak ada kapal. Oh, kapalnya udah hancur. Dan kayaknya emang jalannya sih. Wah, itu ada buat bisa dibangun tuh. Tapi kita nggak punya karakternya. Aduh. Sayang banget loh padahal. Harusnya kita bisa itu. Wah, ini nggak bisa juga. Nah, ini nih. Buat civil lagi. Buat civil manjat. Tapi ntar dulu. Sebelum kita ketemu bos, kita panen koin dulu. Dan kayaknya cukup luas juga di sini nih. Itu kayaknya juga ada kunci sih. Tapi ntar dulu, kita coba panen koin dulu. Habis itu kita coba ke situ. Oke. Ya, nggak bisa. Kenapa harus pakai karakter tertentu gitu kan? Tanda apa ini? Tandanya mencurigakan sekali. Oh, kita pakai cewek tuh. Oh, itu bosnya, bentar dulu. Kirain yang di atas tadi loh. Wah, berarti kita coba ke tempat tadi dulu ya. Tapi bentar, itu tanda tengkorak apaan ya? Ini baru pertama kali nih saya lihat sejauh ini. Apakah ada cluenya? Nggak tahu juga sih. Tapi ntar dulu, kita coba pakai wheel dulu buat manjat ini. Kirain bosnya di atas ini, ternyata enggak. Oh, ternyata cuma koin doang. Ntar dulu ya teman-teman. Oke, ya koinnya cuma 2. Yaudahlah. Oke, come on bro. Saatnya kita melawan bos. Kita pakai si cewek dulu. Nice. Oke, okay, bro. Kita coba pakai cewek aja ya. Ya, nggak bisa. Ternyata harus pakai Jack Sparrow. Kita lawan Mystic Carter. Cukup melawan sih. Tapi darahnya tetap 2 gitu. Satu lagi. Bakalan gampang nih ngalahin dia. Kayak asik gitu loh ngeliat actionnya. Nice. Oke. Agak lama. Pantatnya dong. Oh, belum. Ternyata dia masih bisa kabur. Ada koin. Oh, ke tempat yang tadi. Oke. Bentar, ini koin. Gak bisa diambil juga sih. Gak tahu itu koin buat apaan. Bentar dulu deh. Kita lawan bos lagi. Kali ini kita coba pakai wheel. Semoga bisa ya. Oke bro. Oh, masih pakai si Jack Sparrow. Kayak ketukar otomatis itu. Kemungkinan sih emang si Jack ya yang ngalahin orang ini. Oke. Satu lagi. Hup. Nice. Nah, ini baru kalah nih. Kalau dia udah posisi duduk gitu,
Oh, belum dong. Ah, dia berubah jadi manusia lagi. Oh, ini bisa nih. Kali ini kita harus ngalahin dia. Karena dia udah berubah jadi manusia kan. Harusnya dia gak bisa hidup lagi nih. Oh, kali ini darah kita sama-sama 3. Uhuy. Pertarungannya makin sengit nih kayaknya. Tapi kayaknya nggak sesusah yang dibayangkan sih. 2 lagi. Come on, bro. Hop. Kali ini pertarungannya agak beda gitu. Keren sih. Kita butuh sesuatu yang beda kan. 1 lagi. Hop, hop. Oh, ini sama aja. Tapi nggak apa-apa. Masih tetap keren. Nice, kali ini kamu akan kalah. Mantap. Harusnya udah kalah ya. Nice, kayaknya udah nih. Masih sempat-sempatnya buat harta karun coba. Padahal guanya mau runtuh gitu. Untung ada sibil. Oh, apa itu? Apel warna hijau. Eh, tapi dia keburu mati. Itu mati gak sih? Ya, kasihan tuh si Jack. Gak berhasil bawa harta karunnya. Lagian ini siapa sih? Saya gak tahu loh. Ya, ketangkap lagi kayaknya. Kasihan banget dah si Jack. Waduh, mau dieksekusi dong. Wah, gawat sekali teman-teman. Lah, kirain mau dieksekusi. Ternyata cuma dilempar pakai buah-buahan. Tapi tadi dilempar pakai labu tuh sakit loh. Pakai babi dong. Aduh, ada-ada aja. Kabur dia. Ini kocak parah sih. Wede. Pakai penyu dong. Bisa aja nih si Jack Sparrow. Kita dapatin beberapa karakter lagi. Jacob. Kluba. Yang mana tuh? Kayaknya kita nggak pernah ngelawan si Kluba itu. Soalnya palanya botak kan. Oke deh teman-teman. Kalau gitu segini dulu ya untuk episode kali ini. Terima kasih ya udah nonton video aku. Silakan like jika Anda suka video ini dan dislike jika tidak suka. Sampai ketemu lagi di next episode. Sampai jumpa lagi.